kadang-kadang diam-diam tapi bisa besar ya. Mangkes yang diterima oleh eksekutor ya, ini nanti orang-orang lapangan kan. Tapi kita harus berbicara, yang harus polisi lakukan adalah, kan dia udah mendalami nih, dia nerima dari siapa? Nah orang ini yang diperiksa. Saya yakin orang ini juga bukan topnya ya, pasti ini layer masih bawah juga. Polisi harus mencari seseorang ini siapa, kedudukannya apa, di atasnya dia siapa. Dan jangan pernah lupa bahwa kerusuhan ini apapun, ini adalah bagian dari yang diajak people power, apapun terminologinya.